sebelah. Sudah dilakukan di diterima simpanan nasional hari ini. Aika Trasmas langsung sempurna dari nomor punggung 7 Elam. Angka untuk SMA Nasional 1-0. Dari SMKN Nagasa diterima sang libero Aika Santos Susana. Dari hasilnya satu sama kedudukan. Hari ini melalui kemampuan nomor punggung 12 Sabansa saudari Pansa tadi pasti yang berhasil punya diterima sang libero. Angkat bola di sana. Kita akan cukup sempurna lagi-lagi diperagakan oleh anak-anak Gear Woman dari Nanda. Angka berubah 2-1. Masih nomor punggung 12 saudara Tansar Basar. Kali ini gerak tipu mampu diantisipasi kembali angkat satu set. Bola quick bisa berjalan cepat dari si cantik nomor punggung 10 saudari Intan. 3-1 kedudukan. Nomor punggung 12 masih Tansar Basar diterima pasif di sana. Angkat smash kali ini lagi-lagi blocking yang cukup sempurna spesial dilakukan oleh Nafis tadi tidak mampu membobol pertahanan dari anak-anak GR Woman. Tanza kali ini gagal angka untuk SMK 2-8. Nomor 28 saudari Abel Kagasan terima sang libero di sana. Angkat tarosan Asya mampu diantisipasi oleh Abel. Kali ini angkat bola tinggi-tinggi. Lagi-lagi bola tidak mampu melewati net sehingga angka kembali untuk Gear Woman 5-2. Nomor 17 Asya Kagasan terima di sana. Abel. Oh, masuk kami. Lucy tadi gagal. Angka kembali untuk GR Woman 6-2. Nomor punggung 17 Hasna Lagansa. Terima di sana. Ada SMKN kembali diantisipasi di pasang libero. Angkat bola smash. Tepat di bidang kosong spesial dilakukan oleh Farel. Angka kembali untuk GR Woman 7-2. Masih Hasya Lagansa. Pasti yang kurang sempurna dari Wulan. Kembali GR Woman menghasilkan angka 8-2. Akan bertanding ada Alpacino Subragung yang akan berhadapan dengan Arya Muda Gedung Rama. Kembali arah kepada kita pengalaman kali ini masih Hasya Lagansa. Lagi-lagi servis yang terbantu oleh bibit net dari Hasya akan kembali untuk Gear Woman 9-2. Masih Hasya Lagansa. Terima Abel di sana. Oh, mampu dijangkau. Kembali kali ini, dia dua menit serangan. Angkat bola semen.
Miles Luna, namun memantukan dari Ananda. 10-2 kedudukan. Unggul cukup jauh. Ananda GR Wangan. Masih hasilnya Labansa. Kali di kagal servis yang dilakukan oleh Hasda tangkal ke SMK Nasional 3-1. Lucy Labansa diterima angkat di sana. Smash lagi-lagi smash yang tidak mampu dijangkau. Smash dari Nanda. Angka kembali untuk GR Woman 11-3. Nomor punggung 10 Intan Labansa diterima di sana. Lucy angkat sang pegang bola, gerak ibu maksudnya, namun apa yang terjadi? Respon dari anak GR Woman angka kembali ke SMK Nasional 4-11. Nomor punggung 3 Nafis Labansa terima di sana angkat bola variasi yang cukup manis diperagakan oleh adanya GR Woman sehingga menambah angka 12-4. Nomor 25 Warren timang-timang bola lakukan servis diterima Abel angkat sambungan bola ada Abel lagi diterima dari nomor 25 angkat gerak ibu mampu jangkau dikembalikan bumi saja passing dari sang libero angkat sponsor mampu dijangkau angkat libero kali ini Spurs lagi-lagi Nanda berhasil membukukan angka untuk PR Woman 13-4 kedudukan. Nomor punggung 5 Farel Labansa terima Abel angkat saat di sana sang pemain bola Cynthia mampu diantisipasi kembali angkat kali ini Nanda lagi-lagi Nanda berhasil menambah angka untuk GR Woman 14-4. Nomor punggung 4 nomor punggung 5 masuk kami akan Farel angkat di sana mampu diantisipasi kembali angkat bekenan Abel angkat habis nice gagal smash yang dilakukan oleh Sela angkat kembali untuk SMKN 5-14. Nomor punggung 4 Mufida Labansa angkat smash lagi mampu dicapai kembali kali smash masih ada para pemain GR Woman diterima oleh Abel angkat lagi Bulan masih ada para pemain GR Woman ditempatkan masingnya kembali kali ini Abel di blocking dengan sempurna angkat Santosa gerak itu masingnya kembali kali ini di SKN Abel berhasil atau di SKN Nasional 6-14. Kali ini SMKN dari nomor 24 Mufita Labansa terima oleh Farel pasti yang kurang sempurna dari Farel angka kembali diperoleh oleh SMK Nasional 7-14. Masih Mufita Labansa terima di sana Gerwoman Sofes apa yang terjadi tidak mampu menawarkan smash yang dilakukan dari Nanda angka kembali untuk SMKN 8-14. Masih nomor punggung 4 Mufita Labansa terima di sana Nanda angka sambungan bola masuk kali ini back yang dilakukan oleh Farel angka untuk GM Woman 15-8. Nomor punggung 9 Nanda mohon perhatian
bagi pemilik nomor parkir 548 tolong dikontrol sepeda motornya. Sekali lagi, bagi pemilik nomor parkir 548 dimohon untuk dikontrol sepeda motornya. Atas perhatiannya, terima kasih. Kembali kali ini diterima atas SMPN Smash dari Lucy tadi. Kali ini pembalian bola yang lunas saja di hasil dan gagal dikembalikan sehingga angka untuk BR Woman 16-8. Nomor punggung 7 Sela. Ini Sela sudah lakukan yang kurang sempurna diperagakan oleh anak-anak SMKN sehingga angka kembali untuk GR Woman 17-9. Masih Sela lakukan saja. Santi siang gagal lagi-lagi dari Sela. Angka kembali untuk SMKN 10-17. Kembali SMKN kali ini akan bisa lagi-lagi servis yang begitu cuancik dari nomor punggung 12 Cynthia. Kembali mengasihkan datang ke SMKN 11-17. Masih Cynthia lawan sang terima di sana nanda angka bola kiri disambar tidak mampu diantisipasi sambaran bola yang dilakukan oleh nomor punggung 9 tadi nanda. Kali ini nomor punggung 2 lakukan sub cinta. Kembali dari GR Woman nomor punggung 12 Kanza lakukan sub diterima pada nomor punggung 3 Nafis. Kali ini bolanya akan tinggi-tinggi namun sayang bola keluar hingga lagi-lagi menghasilkan angka untuk GR Woman 20-11. Mas Kansa, Kansa, terima akan cara angkat bola, gerak sekarang yang cukup manis dari Nafis akan kembali diperoleh oleh SMKN 12-20. Nomor punggung 8, Abel, Kansa. Terima Sang Libero gagal berpanti hingga angka untuk SMK Nasional 19-20. Abel Dabasa terima di sana nanda angka sang pemegang sebaik mampu dijangkau kembali kali ini angka tangki semres tiga masih ada Abel di sana kali ini belum kita mampu dijangkau kembali angka tangki dikembalikan diri saja di fase gas sempurna SMKN hari ini ada sang libero dari dengan lawan berarti pun maksudnya namun apa yang terjadi from dilakukan oleh Dina sehingga akal ke SMKN 14-20 kedudukan nomor punggung 8 Amen lawan sang diterima di sana nanda angka Dina kali ini tidak menyanyikan peluang Dina angka kembali diperoleh oleh GR Woman 21-14 kedudukan nomor punggung 8 Dina lawan sang diterima di sana angka Semes mampu dijangkau masih ada Sipo. Sipo hampir saja tersudut. Angka kembali untuk SMKN 15-21. Nomor punggung 7 Ellen
Alina Bansa. Servis yang cukup cantik dilakukan oleh Ellen. Angka kembali untuk SFKN 216-21. Masih Ellen Bansa. Rima Sandi Vero gagal lagi. Kembali kali ini SMKN dapat serve melalui Ellen dari angkat bola. Ada bulan di sana. Angkat satu bagi bola. Berat serai. Penyempatan bola ini cukup makin baik dari cukup selangnya tak sedot itu. Kembali pada kita akan penyelapan kali ini masih Ellen dapat self terima oleh tidak tadi sebas. Kali ini tidak mampu dicampur selesai dilakukan oleh Nada. Angka kembali untuk Air Woman 22-18. Nomor punggung 10 Intan dapat self. Yang kurang sempurna Abel. Angka poin untuk GR Woman 23-18. Masih Intan dapat serve. Terima di sana. Baik, ketemu masuknya kembali. Pasir yang kurang sempurna atau jangkauan yang tidak mampu dilakukan oleh anak-anak GR Woman. Kembali kali ini SFKN menghasilkan angka 19-23. Nomor punggung 3 Nafis Lagwansa. Terima oleh GR Woman. Kembali kali ini angka Santosa. Bulan Luna saja menempatkan rakibu yang dilakukan oleh Bulan. Angka kembali untuk SFKN 20-23. Masih nomor 23 Nafis Nagansa. Terima diram. Angka bola variasi mampu dipatahkan kali ini. Backtrack dari Abel. Masih ada satu galuh kali ini. Gerak tipu. Ada Abel cara auk. Gerak tipu lagi pembalasan. Kali ini mampu jangkau. Angkat lagi. Semestanya. Masih ada orang pemain SMK. Hasil yang satu dari Dina. Semestas lagi. Masih ada apa di sana. Kali ini kita. Hasil. Angkat pertama untuk SMK 21-23. Nomor 23 masih lolos sebagai SMKN. Angka semua sudah ada. Gerak sudah jadi nada. Mampu. Angka kali ini kesalahan dilakukan oleh Cynthia. Angka untuk GR Woman 24-21. Satu angka lagi besti untuk GR Woman. Kembali pada kita akan terhadapan kali ini masih dari GM Woman nomor punggung 5 para lagasa. Kali ini gagal mengandalkan pengembalian bola sehingga angka untuk GM Woman dan GM